猴子、哦、呀！你放心，我会比你晚走的。昆土之盾。 Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan perjalanan dari Chuyun. Tapi sebelum memasuki videonya, Mimin sarankan untuk mensubscribe channel ini dan like videonya agar Mimin semakin semangat untuk mengupdate video-video baru ke depannya. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Melanjutkan video sebelumnya, Baibing pada akhirnya menghampiri Chuyun dan juga Nan Gong Huayan. Di sana dia memuji kehebatan Chuyun karena dia bisa menahan teknik godaan milik Nan Gong Huayan. Di sana ketika Nan Gong Huayan berniat untuk pergi dari tempat itu, Bai sedikit menjelaskan situasi di Akademi Nanming dan juga pembagian dari tim Chuyun. Yang mana Ding Xiang dan Ding Ning bertugas sebagai orang yang memerintah di halaman atas dan bawah Akademi Nanming. Kemudian Chuyun sendiri adalah orang yang bertanggung jawab dengan peraturan hubungan di antara halaman atas dan halaman bawah. Baibing kemudian yakin kalau tim Chuyun bisa membantu Nangong Huayan untuk menduduki kursi kepala keluarga di keluarga Nangong. Jika rencana mereka ini berhasil, maka Chuyun akan menjadi pemilik seluruh provinsi selatan. Melihat Baibing yang sangat yakin itu, Nangong Huayan penasaran dengan hubungan apa yang dimiliki antara dirinya dengan Chuyun. Baibing menjelaskan kalau Chuyun adalah tuannya, dan saat ini Baibing menjabat sebagai penasehat Chuyun. Baibing kemudian mengingatkan satu hal kepada Nangong Huayan. Yang mana Ch'in merupakan pahlawan bagi mereka dan semua orang. Dia berharap agar Nanggong Huayan tidak memiliki pikiran yang nakal dengan Chuyun. Dia hanya berharap ketika pertarungan puncak di antara Chuyun dengan Nanggong Junji terjadi, Ch'in bisa mengalahkannya dengan mudah. Karena pada pertarungan itu, nasib dari Nanggong Huayan dan nasib dari seluruh provinsi selatan berada pada pemenang dari pertarungan itu. Nanggong Huayan berharap takdir baik akan berpihak kepadanya. Dia 自下而上统治南明学府，则是他的军师。警告一句，你放心好了。未来南部诸州，都将成为楚大哥的囊中之物。楚行云和南宫俊杰之间的巅峰一战，希望命运的天平能向我。s i n g a t c r i t a c h u y n kembali menuju alam b e r t a r u n g a n Pagoda Dewa Api. p Di sana dia d i n g a n tekniknya b r u s a h a untuk m a l a h k a n semua orang yang i n g i in bertarung d e g a n dirinya. Setelah mengalahkan beberapa musuh, Chuyun akhirnya memiliki niat lain. Yang mana mulai saat ini, selain dia harus bertarung, dia juga harus mencari tahu tentang aturan yang ada di dalam pagoda Dewa Api. Ketika dirinya melawan salah satu orang, Chuyun dapat menyadari sesuatu. Yang mana ketika muncul permukaan yang lebih cerah di permukaan magma, maka kemungkinan magma itu akan menyembur sangatlah tinggi dan ketika bebatuan di atasnya diinjak, maka magma akan menyembur ke atas. Sedangkan sebaliknya, pada permukaan magma yang memiliki warna lebih gelap, daerah itu tidak memiliki masalah apapun apabila dirinya diinjak. Chen pun pada akhirnya menemukan pola sederhana yang bisa dirinya ingat. Jika dia mengalami pertarungan di tempat itu, dia tidak akan mungkin akan kalah dan tersingkir setelah mengetahui pola itu. Tapi di sana, Chen masih belum 100% yakin. Karena bagaimanapun, musuhnya adalah Nan Gong Junji. Dia merupakan jenius pertama yang berhasil mengumpulkan 100 ribu poin di dalam pagoda Dewa Api. Chiyun sama sekali tidak boleh meremehkan lawan sepertinya. Tapi tak lama setelah itu, Chiyun diserang oleh seseorang. Orang itu menggunakan panah air untuk menyerang Chiyun. Melihat Chuyun yang berhasil menghindari serangan panah air miliknya, dia pun sedikit memuji Chuyun. Tapi setelah mendengar senjata panah air, Chuyun sedikit terkejut. Yang mana dia mengetahui kalau murid dari Akademi Nanming tidak ada yang menggunakan panah air. Orang tadi kemudian membenarkan dugaan Chuyun. Yang mana dia bukanlah murid dari Akademi Nanming, melainkan murid dari Akademi Guisui. Orang itu pun tidak menduga kalau Chuyun bisa menghindari panah miliknya karena bagaimanapun tidak ada banyak orang yang bisa menghindari panah itu. Orang itu juga mengatakan kalau tujuannya datang ke tempat ini adalah untuk melihat seberapa baik bakat yang dimiliki oleh murid Akademi Nanming. Namun sayangnya dia sangat kecewa dengan hasil yang dia dapatkan dalam beberapa hari terakhir. Murid Akademi Nanming tidak ada yang bisa membuat dirinya bersemangat dalam bertarung. Orang itu pun berniat bertarung dengan Chuyun. Dia juga berharap agar Chuyun tidak mengecewakan dirinya sama seperti murid yang lainnya. Chuyun pun bersedia bertarung melawannya. Dia yakin kalau orang itu tidak akan kecewa setelah bertarung dengannya. Shui You放心, be Shui <tuh> Awalnya orang itu sangat yakin bisa mengalahkan Chuyun. Karena bagaimanapun dia percaya kalau air lebih kuat daripada api. Tapi di sana Chuyun tidaklah bodoh. Dia mengatakan jika api ingin mengalahkan air, maka dia bisa menggunakan kekuatan yang sama untuk melawannya. Pada akhirnya, Chuyun berhasil mengalahkan orang itu menggunakan api nirwana miliknya. Chuyun pun sedikit memuji orang itu karena memiliki kekuatan yang lumayan. Tapi tak lama kemudian, Nan Gong Junji muncul di hadapan Chuyun. Di sana, Nanggong Junji menyadari kalau orang di hadapannya adalah Chuyun. Dia tidak menyangka kalau Cuiyun sampai datang ke tempat ini untuk membalaskan dendam. Cuiyun menjelaskan kalau Nanggong Junji bukanlah orang yang pantas menerima balas dendam Chuyun. Mendengar hal itu, Nanggong Nan Mendengar hal itu, Nanggong Junji sedikit kesal. Dia tidak menyangka Cuiyun akan menjadi sombong dan angkuh setelah berhasil mengalahkan Dongfang Tiansu di ujian masuk akademi Nanming. Awalnya, Nanggong Junji juga memuji Chuyun. Dia mengetahui kalau teknik berpedang Chuyun memang hebat. Tapi sayangnya mereka berlima bisa menggunakan teknik seorang Kaisar Supreme. Jika mereka menggunakan teknik itu kepada Chuyun, maka mereka bisa mengalahkan Chuyun dengan mudah. Di sana Chuyun menanyakan tujuan Nanggong Junji datang menemuinya. Tidak mungkin dia datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mengatakan omong kosong seperti itu. Nanggong Junji juga mengatakan keberhasilan mereka dalam menghancurkan rencana Chuyun. Yang mana pada tiga tahun yang lalu, mereka berlima berhasil membawa 10.000 pengrajin dari Pulau Gong. Mereka juga berhasil merebut panah iblis roh yang dibuat Cuiyun dan membuat Cuiyun kehilangan pangkatnya yang dirinya dapatkan saat itu. Bahkan sangat disayangkan Chuyun diusir dari Akademi Jusiao. Chuyun pun sedikit tertawa dan tidak menyangka kalau Nangong Junji akan mengatakan semua itu. Chuyun kemudian mengatakan kalau dari awal dirinya sudah mengetahui rencana mereka itu. Di sana Chuyun mulai menyerang Nangong Junji. Tapi sangat disayangkan, Nanggong Junji memiliki perisai oktagon bumi. Dengan adanya perisai itu, Nanggong Junji percaya kalau Chuyun tidak akan bisa menghentikannya. Nanggong Junji. Nan Junji dengan percaya diri mengatakan kepada Chuyun. Yang mana jika empat Kaisar Suprem masih hidup, Chuyun tidak akan bisa membunuh dan menyingkirkan mereka berlima. Di sana Chuyun sangat meremehkan Nangong Junji. Dia tidak menyangka akan ada seorang pria dewasa yang hidupnya bergantung kepada orang lain. Chuyun tidak menyangka lima jenius yang terkenal sangatlah menyedihkan seperti itu. Nangong Junji yang semakin kesal mulai berniat melawan Chuyun. Di sana, Nanggang Junji menggunakan kekuatan emas dari api lima elemen untuk menyerang Chuyun. Hal itu membuat Chuyun sedikit kewalahan. Yang mana dengan menggunakan kekuatan dari api lima elemen, Gong Junji bisa dengan mudah meniadakan kekuatan dari lima elemen kekuatan spiritual. Nanggang Junji kemudian menghampiri Chuyun. Dia mengatakan bahwa dua tahun terakhir mereka telah menyebarkan sebuah desas-desus melalui pengawas akademi militer. Yang mana rumor yang disebarkan adalah mengenai Suiliu yang menjadi boneka Chuyun. Chin melakukan semua itu hanya untuk merebut kekuasaan militer di kota itu. Mendengar adanya rumor itu, Chin akhirnya mengetahui mengapa Suiliu akhir-akhir ini selalu bersikap aneh kepada dirinya. Ternyata di balik semua itu, ada lima bajingan kecil yang membuat Suiliu harus menjauh dari Chin. Chin pun berniat serius untuk melawan Nangong Junji. Dia berniat membuat Nangong Junji menyesal dengan perbuatan yang telah dirinya lakukan selama ini. Chin pun mulai menyerang Nangong Junji dan bisa menghancurkan perisai miliknya. Di sana, Cuiyun berhasil membuat Nangong Junji terpojok. Dia bahkan mengatakan kalau dirinya sangat ingin membunuh Nangong Junji, walaupun dia adalah keturunan dari Kaisar Supreme reinkarnasi. Nangong Junji pun menyuruh Cuiyun untuk mencoba segera membunuhnya. Mendengar hal itu, Cuiyun tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan tidak berniat melepaskan Nan Junji hidup-hidup dari tempat ini. Namun sayangnya ketika Chun akan membunuhnya, Nan Gong Junji mengeluarkan jiwa bela diri merak tujuh warna miliknya. Ini adalah mereka berdua pun pada akhirnya bertarung mati-matian di tempat itu Sebelum mereka terlalu serius bertarung, Nan Gong Junji menjelaskan sesuatu kepada Chiyun Yang mana kekuatan dari lima elemen spiritual adalah makanan dari kekuatan lima api elemen milik Nan Gong Junji Tapi di sana Chiyun menggunakan teknik ruang miliknya untuk mendekati Nan Gong Junji dan menyerangnya secara tiba-tiba Lupa -tiba. wow, <tuh> Pada serangan itu, Nanggong Junji sedikit terkejut karena Cuiyun bisa mengetahui hukum ruang. Cuiyun bahkan mengatakan kalau Nanggong Junji bukanlah lawan yang sepadan untuk dirinya, tapi di sana Nanggong Junji pada akhirnya menggunakan domain lima elemen miliknya untuk mengurung Cuiyun di dalam jangkauannya. <tuk Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Seperti biasa, mimin ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai detik ini, dan mohon maaf bila ada kesalahan di dalam video kali ini. Sekian dari mimin, sampai jumpa di video selanjutnya.